untuk menghapus semua postingan di Facebook seperti foto, video, dan status. Di sini kalian login Facebook menggunakan browser Google Chrome. Nah, setelah masuk ke Facebook, kalian ketuk aja di kolom URL atas, kalian tulis fb.com. Jika sudah, langsung buka. Lalu kalian klik titik tiga pojok atas. Di sini scroll ke bawah, kalian ubah ke situs desktop. Nah, di sini kalian checklist. Nah, sekarang sudah tampilan ke mode desktop seperti di komputer. Selanjutnya kalian klik menu yang ada di pojok paling atas. Dan di sini kita ubah beralih ke Facebook baru. Nah, seperti ini tampilan Facebook baru. Selanjutnya klik lagi menu pojok atas. Dan di sini saya akan ubah dulu ya ke mode gelap. Nah, di sini aktifkan agar tampilan lebih menarik. Jika sudah, scroll ke atas. Nah, paling atas lihat profil Anda, kalian klik. Dan kita sudah menuju ke profil Facebook. Di sini kalian scroll ke bawah, klik kelola postingan. Dan di sini postingan tampil semuanya. Kita klik filter dulu untuk mengaturnya. Nah, agar postingan berhasil dihapus, di sini kita atur dulu. Untuk tahun kita pilih salah satu dulu ya, karena akun ini dibuat tahun 2010, saya pilih 2010 di postingan awal akan saya hapus. Setelah itu dikirim oleh, di sini kalian pilih Anda. Lalu privasi, di sini kalian pilih publik aja. Kemudian postingan yang ditandai, kalian pilih semua postingan. Namun jika ingin hapus hanya yang ditandai saja, berarti kalian pilih yang bawah. Jika sudah, di sini kalian klik selesai. Nah, di sini sudah tampil ya postingan di tahun 2010. Paling atas di sini bulan Oktober. Jadi di sini kalian cek dulu postingan di Oktober ini sampai ke bawah, pastikan harus tampil semua dulu. Oke ya, sudah ke September, berarti yang Oktober sudah tampil semua. Tinggal kalian scroll ke atas lagi. Nah, perhatikan setiap status ada kotak pilihan ya atau kotak checklist. Jika kita klik pilih semua, akan otomatis terchecklist semua. Dan untuk postingan di bulan Oktober ini ada 47 postingan. Sementara untuk setiap penghapusan dibatasi maksimal 50 postingan. Jadi di sini kalian bisa tambah lagi 3 postingan lagi agar genap 50 postingan. Jadi kita tambahkan aja postingan yang ada di bulan lainnya. Nah, kita klik manual 3 postingan. Oke, sudah genap 50 postingan. Kalau kita paksa lagi ya tambah postingan, nah di sini menu selanjutnya hilang. Jadi tetap menggunakan 50 postingan. Oke, jika sudah klik selanjutnya. Nah, sudah muncul menu hapus. Jika opsi ini tidak ada, kalian cek lagi, edit lagi, pastikan tidak ada foto profil dan foto sampul yang terchecklist karena keduanya tidak bisa dihapus. Jika sudah klik selesai. Dan di sini tunggu ya sampai benar-benar selesai. Nah, sudah selesai, tinggal kalian bisa menghapus tahap berikutnya, lakukan seperti cara tadi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.